Tes, tes. Halo Tribuners, selamat sore. Ketemu lagi di acara Bincang Bola Tribun Jogja di Markas Besar 52. Minggu lalu kita ketemu dengan dua ex pemain PSIM, Sumarsono dan Topas. Hari ini kita kedatangan lagi seorang pemain PSIM, ex tepatnya juga, sama dengan Topas dan Sumarsono, dia salah satu pemain yang ikonik dan banyak dikenal juga, asli Jogja. Mungkin kita langsung saja berkenalan, mungkin bisa ngobrol lebih dekat. Mas Johan Arga Pramudia. Halo, selamat sore. Mas Susilo. Halo, selamat sore. Sore hari ini saya ditemani dengan senior saya di host Bincang Bola, Mas Sigit Widya. Siap. Halo Tribuners, apa kabar? Sore ini kembali akan digawangi oleh Mas Susilo. Monggo, Mas Susilo. Gantian ya, Mas ya? Siap. Oke. Mas Johan. Iya, Mas Susilo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Ini stay di Jogja terus ya? Di Jogja terus, nggak pindah-pindah. Nggak pindah-pindah, oke. Okay. Jadi saya selama beberapa musim Mas Johan itu bermain sepak bola, terus sempat menyimak perjalanan karir Mas Johan. Jadi kalau menurut saya, Mas Johan ini adalah mewakili kegalauan pemain sepak bola profesional di Indonesia. Jadi soal mimpi, terus impian, lalu dibenturkan dengan kondisi yang ya realistis lah, soal masa depan dan termasuk cedera. Nah, soal cedera ini menarik karena Mas Johan itu punya cerita yang lumayan membekas. Tapi ya, sebentar Mas Susilo, ya, sebelum kita menguliti satu-satu hal-hal detail gitu terkait Mas Johan Arga ini, mungkin bisa di flashback lagi Mas Johan Arga ini mengawali karir di PSIM berapa musim, sempat kemana, karena sempat di negara tetangga juga ya, sempat di Keblaki FC di Timor Leste gitu. Mungkin bisa diceritakan flashback awal karir sepak bola Mas Arga kepada teman-teman. Baik. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Kalau flashback perjalanan karir sebenarnya, kalau bicara mewakili apa tadi? Mewakili generasi yang mewakili kegalauan. Apa? Kegalauan. Kegalauan pemain sepak bola. Cuma paling enggak senang saya kalau disebut legenda. Paling enggak senang. Okay. Paling enggak senang karena kemarin saya sempat posting di Instagram kalau ada data statistik, saya main cuma 21 kali, cetak 3 gol. Dan tidak memberi apa-apa untuk PSIM. Musim? Sepanjang musim. Sepanjang saya membela PSIM. Okay. Jadi kalau disebut legenda sepertinya kurang pantas. Beliau yang minggu lalu hadir kayak Kapten Marjono sama Topas mungkin lebih tepat. Jadi kalau dianggap itu saya nggak mau. Jadi sekarang ini saya lebih senang dikenal sebagai seorang penjual makaroni. Lebih senang seperti itu. Oke, flashback untuk perjalanan saya mulai 2008 sebenarnya sudah masuk PSIM. Pertandingan senior. Pertandingan pertama melawan PSS Sleman itu ada waktu itu Piala Keraton di Maguwarjo.
Cuma waktu itu saya kerja, memilih kerja di PT Kereta Api. Akhirnya baru bergabung resmi tahun 2011-2012. Sampai terakhir kemarin 2017. Tapi sempat 2015 main di PSS, terus 2016 di Kablaki, Timor Leste, baru terakhir PSIM. Itu singkat sebenarnya kalau perjalanan sepak bola. Mengawali karir tapi di usia yang masih sangat muda ya, di tim senior ya. Mas 18 tahun. 18 tahun, termasuk hitungannya cepat ya. Cepat. Hitungan cepat. Harus menanggalkan juga predikat sebagai sebenarnya masuknya karyawan BUMN berarti. BUMN ya. Rela. Tetap ya itu, udah tetap. Alhamdulillah waktu itu tetap. Tapi berarti harus mau enggak mau milih ya waktu itu ya. Mau enggak mau milih. Jadi saya sempat masuk kereta api, sempat galau juga 2 tahun. Tak tunggu kira-kira bisa enggak. Tapi ternyata antara Pemkot BUMN itu sudah beda. Saya pikir waktu itu karena saya dinasnya di Lempuyangan yang secara letak wilayah ada di kota, saya pikir ada sesuatu yang bisa membantu. Cuma ternyata enggak ada. Saya umur 20 memutuskan resign bergabung PSIM. Sudah berapa tahun itu Mas Arga gabung ke PT KAI? 2,5 tahun. 2,5 tahun, sayang ya sebenarnya. Ya sebenarnya saya minta waktunya ya Mas Susilo. Sebenarnya kalau saya tadi sempat ngobrol-ngobrol juga, kalau saya melihat literatur di dunia maya gitu, perjalanan Mas Johan Arga ini sebenarnya kalau dalam bahasa saya wah eman gitu, di usia yang masih produktif, termasuk pertama adalah harus memutuskan keluar dari PT KAI yang notabene statusnya adalah karyawan BUMN, baru 2 tahun terus keluar, akhirnya berkecimpung di sepak bola. Di sepak bola pun di usia yang masih sangat-sangat produktif, Mas Johan Arga ini juga harus memutuskan untuk gantung sepatu. 27 tahun ya waktu itu. Betul. 27 tahun karena harus memilih antara sepak bola dan realita cinta dan rock and roll. 27 itu sebenarnya kalau sepak bola mateng-mateng ya Mas ya? Iya, benar. Apalagi untuk Indonesia kan sebenarnya usia emas itu di 30 sampai 35 sebenarnya. Iya, betul. Iya kan? Oke. Akhirnya memilih untuk menekuni bisnis makaroni. Iya. Dengan branding apa namanya? Makaroni Huha. Makaroni Huha. Sudah berapa tahun menekuni ini? Saya mulai dari waktu PSSI dibekukan FIFA, saya mulai. Cuma secara online saya pasarkan, memulai resmi, memulai benar-benar itu 2017. Iya. 2017. Nah, produk makaroni itu ada di sini. Teman-teman, ada di sini berbagai jenisnya, ada makaroni, ada kulit. Ada banyak, ada 9. Ada 9 jenis ya. Cuma yang saya bawa ini. Apa saja, Mas? 9 jenis itu. Ada mie keriting, mie lidi, mie bihun, kulit, makaroni, makaroni spiral, usus, jamur, basreng. Hafal banget ya, Mas. Rasanya bestsellernya apa bestseller? Bestsellernya tetap kalau sekarang ada kulit ini, karena kulit kan kita baru luncurkan sekitar 1 tahun dan kebetulan apa? Vendor kulit. memang jarang sekali. Memang jarang sekali, terus ini jadi salah satu primadona juga kulit. Rasanya ada berapa Mas Yona? Rasanya ada 12, paling rekomen itu barbecue, sapi panggang. Cuma ada banyak rasa, pedas asin, pedas manis, pedas setan. Iya. Cuman kalau rasanya sebenarnya selera ya? Selera. Faktor selera, keju juga ada? Ada. Ada keju. Pedas setan itu pedas banget. Pedas banget. banget. Ya, ini karena ada makanan, ini sementara ngobrolin makanan dulu sebentar, teman-teman Tribuners. Nah, ini bisa didapatkannya di mana, Mas Johan Arga? Kalau di Jogja, alhamdulillah lumayan lah, ada 30 cabang di Jogja. Di kota sini banyak lah, nanti bisa kepoin Instagramnya Makaroni Huha Official. Atau kalau di luar Jogja yang tidak ada di kota kalian misal gitu, bisa order secara online. Atau lewat marketplace. Ya. Range harganya berapa sampai berapa? Range harganya terjangkau, mulai 6.000 sampai paling 25.000-an lah. Ya, masih terjangkau ya. Ya, karena kita sudah menguliti kulit makaroni. Kulit makaroni yang kita kembali lagi ke sepak bola. Mas Susilo.
Oke, Mas Jovan ini berarti dulu memang kalau dari kecil sepak bola sebenarnya. Iya, sebenarnya sepak bola. Senang olahraga sebenarnya, bukan sepak bola ya. Dulu bapak mengarahkan ke voli, cuma karena tingginya terlalu tinggi kan, tingginya terlalu tinggi kayaknya enggak mungkin kan. Terus akhirnya ya udah kamu milih apa olahraga terserah kamu asal olahraga. Karena di lingkungan saya tumbuh itu lingkungan yang kurang baik sebenarnya. Kalau enggak diarahkan ke yang positif ya, pasti jadinya ya kalau enggak. Oke. Okay. Itu ya itu gitu. Kalau dulu SSB? SSB pertama di K3. Kelajuran Sleman, cuma kakak, cuma rezekinya di Sleman kayaknya itu kurang. Bima ya, pembalap itu ya, bapaknya pembalap tuh ya, kakak ya. Wah, kayaknya. Iya. Terus baru SMP kelas 1 pindah di Isbul Waton, kayak Kapten Sparjono kemarin. Iya. Alumni HW. Terus di PSIM berarti total? Total kalau berapa musim? 7 ada ya. 6, 7 lah. Ya. Berarti sempat main bareng Seto. Sempat main bareng 2 musim sama Mas Seto. Waktu Seto masih jadi sering dimarahi dulu sama Mas Seto. Galak. Nah. Galak Mas Seto. Gitu Mas. Jadi pelatih juga kayaknya galak ini Mas Seto. Cuma kelihatannya kan diam, kelihatannya dingin gitu sebenarnya ya. Disiplin ya orangnya. Ya pantas lah karirnya juga moncer di timnas. Iya Mas, ini kan menarik juga waktu itu karena harus sudah memperkuat 2 tim lokal, PSS juga PSIM, yang belum cuma Persiba ya. Terus akhirnya sempat lompat ke negara lain, sebenarnya juga masih dulu masuk bagian di NKRI sih. Tapi akhirnya waktu itu terus pisah di Timor Leste, di Kablaki ya, di Kablaki. Itu bagaimana ceritanya itu Mas Johan Arga? Ceritanya, waktu itu awalnya sebenarnya kita cerita di sana dulu ya, di Timor Leste. Itu sebenarnya baru mau membentuk liga profesional pertama. 2015 baru mau membentuk liga profesional pertama dan mereka baru mau mengklasifikasikan antara divisi 1 sama divisi 2. Kasta-kastanya. Baru mau. Jadi kita semua tim yang ada di Timor Leste dibuat home turnamen di Dili. Karena stadion yang bagus di sana hanya Municipal itu di Dili itu. Satu home turnamen dan semua tim. Ada sekitar 23 tim yang nantinya 10 tim ada di kasta teratas yang sisanya di divisi bawahnya. Nah, waktu itu tim saya Kablaki itu akhirnya masuk di 13 yang kasta kedua. Karena ada 4 seri, 1 2 3 saya ikut, yang keempat saya harus tinggal di Jogja karena kembali nikah waktu itu. Merit. Akhirnya yang berangkat Tony Yuliandri. Iya. Nah, itu. Sekarang kita juga membuka usaha itu ya di Gunung Kidul ya. Iya. Oke. Nah, waktu berangkat pertama itu ada relasi teman di Jakarta. Akhirnya kita berangkat ke sana dengan semua diurusi, termasuk paspor kita hanya bikin 1 hari saja Mas. 1 hari akhirnya berangkat. Dan awalnya tidak ada apa di sini, ini loh main liga, enggak, cuma main Tarkam itu. Tarkam. Tapi waktu match pertama karena di sana enggak ada latihan, enggak ada ini, cuma kita memang tinggal di hotel. Kayak satu tim sama lah, cuma waktu sampai stadion kok banyak polisi, terus ada media juga. Saya pikir ini Tarkam macam apa gitu kan? Kok istimewa Tarkamnya? Nggak taunya di sana ada apa? Kokart ya? Kokart, Liga Amadora loh. Baru tahu kalau di situ ternyata main liga gitu. Oh, berarti dari awal itu belum tahu kalau mau belum main. Belum tahu. Dan nggak ada latihan, pelatihnya pun nggak jelas siapa gitu kan. Lucu ya. Okay. Terus soal sign kontraknya gimana itu? Perjanjian hitam di atas putihnya ada nggak? Kalau perjanjian hitam di atas putihnya nggak ada, cuma si bos namanya Bos Tinolina itu bilang bahwa kalian di sini saya gaji sekian dolar dan saya setiap bulan saya kasih sekian dolar. Siap, saya pikir gitu kan, kita kontraknya waktu itu 10 bulan
10 bulan, tak pikir Tarkam apa 10 bulan gitu kan. Dolarnya dolar dolar Amerika. US dollar ya. Heeh. Gitu. Secara nominal gede. Atau bandingin di sini. Gede, Mas. Gede ya. Gede. Kalau enggak gede waktu itu enggak mungkin lah kayak Abdurrahman. Iya, iya, betul. Kesana, ya, ya, ke sana ya. Gede banget dan sana orangnya soal uang bodo amat gitu. Mm-hmm. Kamu mau tak kasih segini kurang enggak? Kalau bilang kurang ya ditambah ya. Gitu. Gitu. Berarti stadion pun sebenarnya setiap klub belum punya ya? Belum punya. Ya. Cuma ada satu di municipal itu. Municipal di Dili sama ada satu stadion bantuan dari AFC kalau enggak salah yang untuk latihan timnas yang pakai rumput sintetis. Gitu. Kalau gimana pertama nyampe sana terus main dengan pemain-pemainnya yang berarti kan mayoritas belum tahu ya kecuali beberapa pemain Indonesia ya itu gimana feel-nya di sana mainnya opo yo progres gabrus atau sudah mereka sudah sebenarnya layak sebenarnya waktu itu untuk kompetisi gini waktu itu di Timor Leste itu banyak pemain asli artinya kalau kita kenal sebenarnya banyak pemain dari NTT lah gitulah ya sama banyak pemain juga dari Brazil. Banyak pemain dari Brazil. Artinya mereka sebenarnya sudah mulai membangun sepak bolanya. Hmm. Ya walaupun kalau sepak bola ya tetap kaki di kepala di kaki kalau sana kaki. Aduh. Bolak-balik. Tetap ngeri gitu loh. Cuma bagusnya sana antusiasnya tinggi, mau belajar dan satu gitu loh. Satu tekad lah maksudnya gitu, seperti itu. Nah Mas ini kan kita penasaran juga di sana sejak memisahkan diri dari Indonesia bahasanya masih bahasa Indonesia apa bahasa Portugis kalau di sana? Nah ini cukup menarik juga. Jadi kalau anak-anak yang mungkin sekarang seumuran Timor Leste merdeka tahun 98. Iya, zamannya Habibie waktu itu. Mungkin setelah itu anak-anak yang lahir setelah itu mereka tidak bisa bahasa Indonesia. Ah, oke. Okay. Cuma anak-anak seumuran saya lahir tahun 90 agak bisa atau kurang lancar gitu. Iya, iya, iya. Tapi orang-orang yang lama-lama bahasa Indonesia ya. Bisa gitu. Jadi campuran antara bahasa Portugis sama bahasa daerah. Bahasa Tetu kalau enggak keliru ya. Gitu. Itu berarti kalau Pak main itu berlaku visa enggak sih kalau main kalau ke sana itu? Enggak ada visa-visaan ya? Enggak ada, cukup paspor kayaknya. Paspor aja ya. Enggak perlu pakai visa kan biasanya. Visa kerja biasanya ya. Iya. Kalau misalkan ini. Nah, berarti selama di Kablaki itu berapa pertandingan di sana? Mas Yonar. Saya total memainkan hampir 12 pertandingan. 12 pertandingan. 12 pertandingan dalam waktu kurang lebih 2 bulan. Dua bulan, selama dua bulan itu berarti bayarannya nyosasi gitu ya, modelnya ya, nggak ada hitam di atas putih sama sekali. Terus pas balik ke sini juga ada nggak tanggung jawab dari klub? Kalau sana sebenarnya akomodasi semua ditanggung, makan ditanggung. Yang kita tuntut waktu itu cuma ini uang paket data sebenarnya, karena di sana mahal banget, mahal banget Mas. Jadi kalau di sini 200.000 paling 4 hari lah. Pak Dari, jadi itu yang kita ini tolong dong disubsidi juga gitu. Nah, mungkin bermain di sana kan kita lihat kalau Indonesia Timur kan Nyun Sewu, maaf teman-teman bukan bermaksud untuk ini ya. Kalau dibandingkan dengan mulai dari ke Pulau Jawa dan ke sana agak tertinggal. Nah ini apalagi di Timor Leste gitu. Sebagai pemain bola memang konsekuensinya harus siap bermain di mana saja, terutama kalau memang mengejar karir dan kesejahteraan yang lebih bagus gitu. Nah, kalau kondisi di sana, Mas Arga sendiri menjalaninya betah nggak? Maksudnya kalau dibanding dengan di kota lain atau di provinsi lain di Indonesia itu suasananya seperti apa itu? Tadi kan udah dibilang kalau sebagai seorang profesional ya kamu harus main di mana aja harus siap gitu kan. Kalau menikmati sebenarnya ya kita tinggal adaptasi aja. Adaptasi di sana kotanya juga nggak terlalu sepi, ada satu mall lumayan gede. Terus makanan yang jual banyak orang Jawa juga, pecel lele, soto banyak sekali di sana. Jadi tak pikir belum terlalu jauh lah kalau dari budaya-budaya Indonesia.
Nah, setelah di situ akhirnya balik ke sini karena menikah. Iya, waktu itu karena berat keluarga ya. Faktor keluarga. Waktu itu akad, jadi saya enggak bisa berangkat. Akad tanggal 4, tanggal 6 itu harus pertandingan, tanggal 2 saya harus berangkat. Saya bilang, saya tidak bisa, enggak mungkin saya meninggalkan akad gitu. Akhirnya tolong carikan pengganti kalau ada. Saya rekomendasikan si Tony. Tony akhirnya berangkat ke sana dan ya enggak lolos di kasta teratas, cuma lumayan lah. Kalau Mas Johan mengajukan pengganti, berarti saat itu enggak ada niatan untuk kembali lagi. Nah. Waktu itu Pak Tinolina bilang, saya akan pakai kalian semua dan saya akan kontrak di luar kerja, saya akan pakai kalian di perusahaan saya juga gitu. Mantap. Cuma waktu itu pertimbangannya, aduh Cilegon aja saya mikir-mikir apalagi Timur Leste. Mas, ini menarik ini. Cilegon wae mikir-mikir apa neh tekan kono ditawari, udahlah. Tadi Mas Johan Harga bilang uang nggak masalah gitu. Pakai kurs USD yang secara kurs rupiah gede. Nah ini kan jadi ada begini Mas. Sebenarnya sudah saya tanyakan ke beberapa teman yang pernah diundang ke sini. Pemain Jogja itu sulit berkembang. Sebenarnya bakatnya nggak kalah lah. Kita yakin nggak kalah. Apalagi di era-era mulai mendekati kini-kini ya. Tapi faktor wong Jawa nyebutnya mbok-mboken Mas. Ah mbok-mboken artinya ya aku mau main tapi cedak wae. Iya, kalau bisa ya tim di DIY aja ya, atau cedak, enggak cedak, yang bisa terjangkau nih sewaktu-waktu pengen pulang ya pulang. Itu benar enggak Mas kayak gitu? Jadi yang membedakan pemain Jogja sama pemain luar Jogja, Jawa Timuran lah, kalau kita bilang Jawa, Jawa Timur banyak banget lah. Mental. Mental untuk dia berani mengadu nasib keluar. Itu yang beda. Beberapa pemain Jogja yang keluar akhirnya ya jadi gitu. Yeah, yeah, ya anggap aja senior Mas Seto gitu ya. Jadi waktu itu saya punya adik kebetulan yang pemain bola juga. Dia ada pilihan PSIM atau keluar. Keluar banyak tim yang menawari waktu itu karena di PSIM lumayan musim sebelumnya. Keluar. Keluar. Ya, tapi mungkin rezekinya di luar ada musibah ya akhirnya membuat ini kan gitu. Luar itu yang itu benar Mas, mental. Bawaan ya sebenarnya. Bawaan. Bawaan ya. Mental, mentalitasnya kurang. Ya. Aduh. Nah, selama memperkuat tim ini Mas Johan Harga. Momen paling berkesan gitu. Momen paling berkesan termasuk Mas Johan Harga ini kalau enggak salah pernah di antemi supporter ya Mas. Pernah jadi korban, benar gak Mas itu Mas? Benar. Pernah jadi korban. Benar. Saya lihat. main enggak? Karena cedera waktu itu ya. Cedera. Main enggak tapi dikebuki. Sorry ranulungi lo Mas. Mati lo melu dikebuki. Momen paling berkesan ketika apa? Ketika apa? Ketika di mana? Apa itu momentumnya? Satu momen yang berkesan waktu main di Kabel lagi, jadi nggak di PSIM, nggak di PSS. Kalau PSS sama PSM banyak lah kalau diceritakan. Di Kabel lagi waktu itu ada bunyi sirine gitu, satu stadion otomatis diem, termasuk pemain dan wasit tweet gitu, diem pemain dan semua mengarah ke sumber sirine di jalan berdiri. Kita kan orang-orang yang pinggir jalan itu kelihatan berarti. Enggak kelihatan Mas. Enggak kelihatan. Karena ada di dalam stadion kan. Oh, ada tribunnya. Cuma, ya. Ada tribun. Itu suaranya di luar di jalan, di jalan. Oh, itu sirine apa enggak tahu. Enggak tahu. Satu stadion termasuk penonton semuanya ngeluk ngadap ke arah sirine. Kita ikut-ikutan tok. Oh, setelah pertandingan saya tanya, "Kenapa tadi ada bunyi sirine?" Semua diem. Itu bentuk rasa hormat kita terhadap orang yang ada di dalam sana, karena di dalam sana pasti ada orang sakit, kalau nggak ada orang sakit pasti ada orang mati gitu. Jadi itu yang sampai sekarang berkesan, bahwa empati itu kadang di negara yang katanya sopan santunnya tinggi aja kayak di Jogja itu orang ada ambulan gitu malah ke tengah-tengah gitu di sana loh lagi main bola ngadep. Bahkan yang mepet tembok Mas, tembok stadion, dia ngadepnya ya ke tembok gitu aja gitu. Jadi langsung disemprit wasit, berhenti dulu gitu. Prit gitu.
Itu ternyata sumbernya apa tadi, Mas? Ambulans. 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 Yang gitu. Di dalam sana itu maksudnya pasien yang di dalam ambulan ya? Gimana? Pasien yang di dalam ambulan itu ya? Yang apa? Tadi yang untuk penghargaan yang ada di dalam sana itu yang ada di dalam ambulans. Betul, betul. Itu berkesan. Kalau di Aceh kan ada suara azan ya? Yeah. Itu normal lah, saya pikir. Itu yang luar biasa. Empatinya. Berarti enggak tahu itu misalnya kalau ambulan dia entah bawa pasien atau enggak, tapi itu keadaan yang genting harus menghormati, berhenti dulu semua. Betul. Kalau di sini piririt kita harus hormati. Ternyata orang nyewa patwal. Sorry ya, kenyataan ini. Enggak tahu siapa yang nyewa, sewa aja. Kita harus minggir pokoknya. Habis itu viral ya, Mas ya. Habis itu viral. Moga, Mas. Dari apa? Dari Timor Leste terus balik ke Jogja. Berarti nikah habis itu. Nikah. Itu kompetisi tanah air masih udah lanjut. Udah balik udah lagi. Mulai, ya? Udah mulai terus gabung sama PSIM. PSIM waktu itu 2016. ISC. Iya, 16. Pelatihnya Mas Erwan. Oh, mulai Mas Erwan. Mas Erwan berarti kepala ya pelatih. Oke. Mulai ke PSIM feel-nya gimana setelah dari Timor Leste terus balik lagi ke sini? Apa ya sama aja tuh? Feeling good. Bagus lah, karena memang kalau secara di luar profesional saya memang kalau tim saya supportnya PSIM gitu loh. Biru berarti. PSIM gitu. PSIM. Jadi termasuk pindah ke PSS waktu itu juga banyak pro kontra. Kalau balik ke PSIM ya oke aja gitu loh. Tapi sepak bola ya profesional kembali profesional lagi ya. Mau kemana kita mau hatinya kemana itu boleh, tapi kan kalau soal karir kan tidak boleh menghambat juga. Artinya misalkan banyak juga pemain-pemain di luar itu, saya ini tapi main di mana aja ya sepak bola karena sebagai pemain nggak iya, masalah itu ya. Gini Mas, cerita-cerita menarik gitu di sepak bola. Di DIY khususnya ini kan banyak tim di DIY, ada PSS Sleman di Liga 1, sekarang PSIM di Liga 2, terus ada Persiba juga gitu. Nah kebetulan Mas Johan Arga ini pernah di PSIM, pernah di PSS. Kalau secara dari sisi pemain itu Mas, dari sisi pemain gitu untuk penghidupan, untuk kesejahteraan, main di tim lokal di DIY itu menjanjikan gak sih Mas? Kita mau bicara untuk kaya atau untuk hidup? Atau untuk modal? Kalau sekedar untuk hidup, hidup. Makanya itu yang bikin pemain-pemain Jogja kadang terjebak di zona nyaman mereka. Mereka digaji, anggap saja 7 juta. 7 juta di Jogja itu biaya hidup sangat murah. Yeah. Untuk hidup suami istri aja cukup gitu kan. Lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Nah itu kadang yang menjebak mereka. Padahal di luaran sana 7 juta itu apa gitu. Yeah. Untuk pemain bola. Gitu loh Mas. Tapi kan kehidupan pemain bola juga kadang gini juga Mas. Tentu itu gak berlaku bagi semua pemain ya. Ada juga pemain yang pengen, aku pengen duwe kae lah, aku pengen duwe kendaraan ini, aku pengen itu. Nah kalau secara dihitung dari itu, main di Jogja di tim lokal DIY menjanjikan gak? Saya pikir enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Enggak sama sekali saya pikir. Kalau ngandelin dari bola saja ya? Enggak. Saya pikir enggak. Kecuali si pemain ini mau keluar dulu, di luar dia cari sesuatu, cari prestasi, kembali lagi ke tim Jogja pasti akan ada nilainya. Cuma kalau dia berkarir mulai nol Jogja terus gitu ya, gitu-gitu aja. Gitu-gitu ya. Gitu-gitu ya. Berarti bisa buat apa namanya? Tips buat pemain muda di Jogja. Keluar bisa, dulu ya keluar maksudnya. Tapi ada dua juga akhirnya nanti kemungkinan yang terjadi. Kemungkinan pertama adalah kembali lagi ke sini sebagai bintang karena merasa dibutuhkan oleh tim lokal DIY. Yang kedua karena gelem-ragelem aku tadi mbok-mbokan ya mental aku pengen pulang, berapapun yang ditawarkan ya tak tetap saya terima, tapi terus saya kemarin keluar buat apa kan? Akhirnya seperti itu, kayak daya tawar
dunia sepak bola di DIY, klub, untuk bergabung di klub-klub DIY bagi orang lokal sini maupun perusahaan-perusahaan gitu kan memang akhirnya pemain dan pekerja yang daya tawarnya rendah. Kira-kira begitu analisa saya. Akhirnya digaji, ya kamu take it or leave it gitu, segini. Mau gak, kalau kamu gak mau ngambil ya silakan kamu di klub luar DIY gitu. Kita mau mampunya segini ya kan, akhirnya daya tawarnya rendah. Betul, betul. Mungkin yang dimaksud Mas Johan Arga tadi, keluar dulu biar jadi pemain bintang, balik ke sini itu memang dibutuhkan oleh klub iya. DIY gitu. Keluar itu biar dapat pengalaman dan mentalnya juga itu ya Mas ya? Prestasi juga. Prestasi juga. Prestasi juga. Maksudnya mencari itu untuk kembali ke sini dapat nilai lebih, penghargaan lebih lah gitu. Nah Mas, ini kan eranya berubah agak drastis sekarang. Sepak bola di DIY kebetulan berkembang pesat sekarang. PSIM juga sekarang dahsyat, dimiliki oleh pemilik baru yang ya mungkin gak ada serinya lah ya, bisa dibilang. Luar biasa. Di klub tetangga juga gitu. Nah itu dibanding dengan dulu, sekarang lebih ini buat pemain ya Mas ya, lebih lagi-lagi lebih menjanjikan. Apa menurut dari sudut pandang Mas Johan Arga gimana kondisi sepak bola sekarang di DIY? Begini, kalau kita bicara investor artinya bicara tentang bisnis, bisnis bicara tentang keuntungan. Ya kan? Ini. Ya kan? Seperti itu kan, Mas. Yeah, yeah. Seseorang mau mengeluarkan uang. Betul. Untuk sesuatu yang mau mereka apa? Dapatkan gitu. Yeah. Nah, imbasnya untuk pemain ketika pemain-pemain lokal ini sebenarnya punya talenta untuk diberi kesempatan masuk, akhirnya ditepikan dulu. Karena mereka pengen tim ini segera, iya, segera, betul, segera naik, segera mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Betul. Imbasnya kita tahulah, tahun mulai investor masuk sampai sekarang coba dilihat PSIM seperti apa, pemain lokal berapa yang bisa dihitung masuk ke tim, PSS juga begitu. Seperti itu klub kekurangannya ketika tim itu memiliki investor, apalagi investornya dari luar Jogja. Jogja, ya, sense of belongingnya mungkin kurang, iya, sense of belongingnya. Tapi melihat sekarang PSM ini mungkin nggak musim sekarang ya, karena ya tapi sekarang ada promosi kok ya Mas Susilo ya, ya ada promosi meskipun untuk turnamen ya. Iya, kalau liga tapi nggak jadi degradasi yang liga 1 ya. Iya, berarti nambah timnya besok. Nah melihat itu peluang PSM ini bagaimana, karena tergabung di grup C atau D, di C ya. C kayak. C itu lumayan berat loh, lawan-lawannya lumayan berat. PSP. Mungkin kalau Mas Johan Arga masih mengikuti, kira-kira peluang PSM dengan materi yang sekarang, dengan kondisi yang sekarang, bagaimana Mas? Ya saya pikir kalau fair, kalau main apa namanya benar-benar sepak bola, kita ngomongin sepak bola, semua peluang masih terbuka lah. Mau kita main di luar kandang atau main di Pekanbaru berarti ya, nggak masalah itu. Cuma nanti faktor-faktor di luar itu yang menentukan biasanya. Cuma semoga aja PSM ya harapan saya tetap bisa menunjukkan permainan terbaik, ya bisa naik ke Liga 1. Iya, iya, amin. Kalau pengaruh COVID ini gimana? Nggak ada supporter, nggak ada home away gitu, terus rapid test dan lain-lain. Kayak kalau jenengan dulu sebagai pemain bola itu sepenting apa sih hal-hal mungkin sepele kayak gitu? Terkait supporter, ya. Terkait supporter. PSIM waktu itu pernah hampir lolos ISC sampai babak semifinal. Kalau di pertandingan terakhir lawan PSIS tidak terjadi keributan, tidak ada partai usiran ke Magelang. Nah saya waktu itu, karena waktu itu saya kapten tim, saya bilang bahwa supporter itu sangat penting. Supporter itu menjadi semangat tersendiri buat pemain. Nah kita lihat nanti seperti apa sih pak bolanya tanpa supporter. Mas, ini kan biasanya kita juga ada momen tanya jawab. Siap. Nah ini mungkin ada beberapa pertanyaan dari pemirsa di rumah maupun dimanapun berada ya gitu. Pertanyaannya sebenarnya gitu-gitu aja sih Mas, tapi bintang tamunya kan beda-beda gitu. Mungkin mereka pengen ngerti juga. Nah selama bermain sepak bola gitu, buat Mas Johan, pemain panutannya siapa? Terus
lawan terberat siapa? Pemain terberat yang harus dihadapi siapa? Pemain terberat yang harus dihadapi Bejo Sugiantoro. Waktu itu di Mojokerto. Mojokerto ya. Mojokerto. Terus panutan ya Mas Seto lah, enggak usah jauh-jauh lah. Mas Seto panutan. Halo Mas Seto. Bejo kenapa susahnya? Susah, badannya gede, dia pengalamannya luar biasa kan. Ada sungkannya enggak? Kalau sungkan enggak, cuma dia yang kurang ajar. Padahal sebenarnya nyun sewu waktu itu ketika gabung di Mojokerto udah sepuh. Udah habis sebenarnya. Iya. Sudah habis, tapi karena pengalaman itu tadi. Betul, ya, pengalaman betul. Sangat penting. Kalau ketika gabung di ini pernah menghadapi tim dengan pemain asing enggak sih, Mas? Waktu itu? Iya. Pernah. Kan musim pertama masih ada Adelmun CS itu kan, PSIM. Iya, 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 iya. Belanda ya. Trio Belanda. Mm-hmm. Cuma kalau pemain asing, kalau yang tinggi-tinggi itu malah gampang diajak lari, kalah pasti mereka. Diajak sprint gitu kalah ya. Tapi kalau sprint, ya kalah. Siapa Mas pemain asing yang menurut Mas Johan Arga, pemain asing itu kayak beginian gitu. Siapa menurut Mas Johan Arga? Pemain asing yang benar-benar kualitas, saya pikir waktu itu ada di Persebaya hampir semua pemain asingnya. Siapa itu waktu eranya? Waktu itu LHG, terus ada si siapa itu gelandangnya itu, aduh lupa saya, ada gelandang kecil hitam juga itu. John Traktor bukan? Sepertinya ya Mas. John Traktor Son Kali, mungkin ya. Sepertinya mungkin ya. Gitu, benar-benar kualitas lah, lumayan lah. Artinya pemain seperti itu yang dibutuhkan di tim tanah air gitu. Ya minimal untuk Liga 2 seperti itulah. Gitu. Tapi sayangnya Liga 2 kan nggak boleh sekarang ya, belum boleh pakai pemain asing. Nah, karena Mas Susilo masih diam saja, saya mau nanya lagi. Nanyanya begini Mas, tadi Mas Johan Arga kan ngungkit-ngungkit soal, ya kalau PSIM peluangnya oke lah di Pekanbaru, kalau misalkan pertandingan berjalan fair, hal-hal non teknis itu tidak ada. Memangnya selama berkarir di sepak bola, Mas Johan Arga itu melihat persepak bolaan tanah air itu seberpengaruh apa sih hal-hal non teknis di kita mau bicara vulgar atau sedikit ditutup-tutupi? Iya. Vulgar boleh ditutup-tutupi. Vulgar tapi dikit aja. Vulgar dikit. Kalau vulgar tapi dikit jelas itu pengalaman keluarga saya sendiri. Jelas vulgar tapi saya tutupi ya. Iya, iya. Itu. Kalau seberapa jauh saya mengerti, ini satu hal juga yang memutuskan saya berhenti bermain bola. Sepak bola dari awal persiapan sampai juara memang beberapa sudah diatur. Iya, iya, iya. Mungkin ada satu pertandingan yang tidak diatur karena memang itu tidak ada, enggak ada sangkut pautnya sama pengaturan ini gitu loh. Cuma hampir dominan memang sepak bola seperti itu di Indonesia. Gitu. Itu sudah rahasia umum sebenarnya. Sebenarnya rahasia umum, tapi kok enggak malu-malu gitu. Enggak malu-malu. Artinya kan begini Mas, kalau akhirnya kalau ini saya ya, ini kalau saya. Akhirnya sehebat apapun pemain itu, dari skill, dari fisik maupun apapun lah. Artinya kan akan sia-sia kalau sepak bola Indonesia masih begitu. Tim dengan mau mengumpulkan pemain sebagus apa, kalau memang kan asosiasi sudah mengatur, ya apa kata asosiasi kan, akhirnya tim ini tidak akan juara gitu. Memang seperti itu benar ya? Ya pada akhirnya kita tidak bisa bersaing ketika kita berada, kita membicarakan tim nasional. Anggap saja Timor Leste dengan Indonesia skor terakhir berapa, ya, gitu kan? Ya, ya. Pada waktu itu berapa, gitu ya, kan? Ya. Itu imbasnya. Kan ke situ Mas, muaranya ke situ. Tim nasionalnya juga ini ya akhirnya ya. Ke tim nasional. Betul. Ya kalau di Indonesia ya luar biasa lah. Persija inilah ceritanya. Maka, luar biasa. Makanya timnas juga enggak mentas-mentas gitu. Enggak mentas-mentas. Nah, terus gini Mas. Ini satu lagi. Satu lagi ya Mas Susilo ya. Monggo. Satu lagi begini. Kalau saya ini, laki-laki saya ini. Saya melihat sepak bola ketika masih usia dini, enggak usia dini lah, masih junior, U19, U16, gitu, U20, U22, mainnya dahsyat loh Mas, saya lihat, maksudnya mainnya masih beneran. Nah ketika mereka akhirnya ke senior, kok
loh kok jadi begini ya? Apakah ini karena terpengaruh oleh kultur persepak bola Indonesia akhirnya mereka jadi begitu gitu. Nah itu atau karena mereka terpengaruh oleh, kan saya udah merasa punya penghasilan, saya bisa hidup glamor karena kebiasaan, karena hal-hal lain yang berpengaruh ke performa dia. Kira-kira apa Mas kalau dari sisi Mas Johan Arga pengalaman sebagai pesepak bola? Gini Mas, kalau menurut pengamatan orang karena mereka sudah punya uang banyak, lalu pola hidupnya glamor seperti itu, saya pikir itu tidak juga, karena itu bagian dari profesi mereka, dia punya bakat yang memang harus dihargai gitu loh. Nah sekarang kita kembali lagi bahwa sepak bola tadi saya bilang dari persiapan sampai juara sudah kadang banyak diatur gitu kan. Anggap aja kita hidup di suatu keluarga, jika kita dibesarkan di lingkungan yang kurang baik, tetap kita gedenya tetap jadi orang yang enggak baik ya, gitu ya, loh. Ya, ya, ya. Seperti itu ya, Mas. Ya, kira-kira seperti singkatnya itu. Seperti masuk, itu. Masuk, nangkep, nangkep. Mas Susilo. Oke. Mas Johan kan berarti sekarang sebagai pemain udah enggak ya? Sering masih main enggak? Sama sekali. Sama ya. Sekali enggak? Tarkam-tarkam enggak? Oke. Tapi sempat nanganin Liga 1 Putri ya? Kalau sekarang berarti lisensinya? Lisensinya CAFC. CAFC. Hmm. Kalau berarti kan sebenarnya Mas Johan masih menyimpan sesuatu. Begini, satu cerita yang menarik juga kemarin waktu saya menangani PSIS Putri di Liga 1 itu, saya enggak berharap ketemu sepak bola yang diatur. Tapi nyatanya sepak bola putri juga kemarin banyak yang menghubungi saya ketika di seri 4 PSIS itu mengalahkan tim-tim seperti Tira, Persija, PSS waktu itu. Okay. Akhirnya banyak manajer tim yang telepon untuk suatu kepentingan. Ketemu ini lagi, saya bilang gitu kan. Kepentingannya apa? Jadi waktu itu PSIS menentukan siapa tim yang menjadi juara grup. Di pertandingan ya, terakhir melawan Persib Bandung. Persib. Gitu. Ada kepentingan dari dua tim, ya saya bilang ini sesuatu yang enggak benar. Okay. Pak Haji, saya bilang gitu kan. Nah, manajernya kan Haji, ini enggak benar Pak Haji, saya bilang gitu. Saya enggak mau bilang gitu. Saya juga akhirnya kemarin sebelum corona itu sebenarnya PSIS Putri mau persiapan. Cuma urung karena ada corona ini, saya juga jadi pikir ulang gitu. Saya takut ketemu hal-hal seperti itu lagi gitu loh. Berarti agak trauma dengan hal seperti itu karena apa yang sudah diusahakan Mas Johan, ngatur strategi dan lain-lain seperti kayak bias gitu ya kayak. Ya kosong kan Mas, semu kan, jadi semu kan. Tapi masih ini enggak, kalau ke bola Masnya ada target misalnya pengen naik lisensi atau seperti apa? Saya pengen naik lisensi paling enggak sampai AFC Pro, tapi enggak punya ambisi untuk menangani tim-tim. Jadi saya punya lisensi itu untuk wawasan aja, untuk pengetahuan saja. Tapi kalau memang rezekinya ada tim yang mau make, ya siapa tahu saya juga pas selo gitu kan. Wah, ini kayaknya selo terus. Tapi bisnisnya juga sudah. Ya maksudnya kan saya sibuknya ya, ini Mas. Tadi saya sempat ngobrol, Mas, usia produktif pensiun ya, saya memilih karena bisnisnya udah sekarang ya gede, waktu itu juga prospek ya, terus sekarang udah gede. Mas, sebelum nanti Mas Susilo closing statement, karena waktu juga mepet, kita dibatasi waktu, ini pertanyaan dari saya, Mas. Dulu saya melihat Mas Johan Arga itu identik dengan Plontos. Plontos. Nah, sekarang ketika sudah nggak aktif sepak bola lagi, ngumbuh rambutnya, itu ada makna apa Mas? Ya ganggu aja kalau ada rambutnya gitu. Sesimpel itu ya? Oh, simpel. Kirain dulu biar ikonik atau apa? Enggak. Gitu. Ya berarti aja. Kalau berkeringat gitu, ganggu gitu. Makanya. Ganggu, pokoknya nggak enak gitu lah, kurang bebas gerakannya. Kalau nyundul lebih kelas gitu ya. Mas Johan, mungkin ada sedikit apa ya pesan atau buat mungkin pemain-pemain muda yang baru meniti karir ya, kan kita juga tidak mungkin terus istilahnya dengan yang Mas Johan sampaikan terus kayak jadi malah membuat mereka oh sepak bola nasional tuh kayak gini toh, mereka kayak
mundur sebelum berperang gitu istilahnya. Terus mungkin pesan untuk si pemain dan mungkin dalam tanda kutip pihak-pihak yang menurut Mas Johan itu agak mengganggu mungkin pelatih pemain soal pengaturan dan lain-lain seperti itu. Kalau dari dalam hati Mas Johan itu gimana sih pengennya gitu? Ya pesannya kalau untuk pemain-pemain muda ya ikuti hati nurani. Kadang kan banyak masukan tapi hati nurani itu sebenarnya melawan kan ya, gitu. Ya. Saya punya kapten namanya Nova Zainal, waktu itu ada sesuatu ya, seperti itu dan ya, mereka okay. Dia lawan. Ya udah lawan. Sejarah di Indonesia belum ada pemain mati karena melawan mafia kan gitu. gitu. Ya, lawan ya, aja. Ya. Tunjukkan dengan sesuatu yang baik. Cukup saya pikir. Okay. Kalau harapannya sepak bola nasional entah timnas atau kompetisi Liga 1, Liga 2 mungkin sampai ke Liga 3 dan yang amatir-amatir itu ya bermain jujur, cukup jujur, gitu ya. Bermain jujur itu akan menghasilkan sesuatu yang jujur, sesuatu yang baik juga. Okay. Selesai. Oke. Okay. Siap. Oke, okay, Tribuners, karena sebenarnya masih ada beberapa hal yang pengen mungkin kita tanyakan ke Mas Johan. Tapi karena waktunya sudah habis, jadi kita harus mengakhiri pertemuan sore hari ini. Jadi tadi kata Mas Johan ya, mencoba ikuti alurnya saja dan berani ambil keputusan dan mental itu ya Mas Johan ya. Oke oke. Terima kasih. Saya dan Mas Sigit pamit. Salam sehat selalu. Salam Tribuners. Salam, makasih.